Thank you.
Sundanya ganas atau nanas? Ya kalau saya mah sederhana aja lah caranya seperti tadi. Tidak pakai teknik yang macam-macam. Yang penting akar daripada nanas ini ya idealnya tertutup tanah gitu. Jadi pada dasarnya kalau nanas itu jangankan tertutup tanah, mahkotanya digeletak aja di tanah, dia hidup tumbuh seperti rawa rontek. Terkena tanah hidup aja dia mah, apalagi kita tutup tanah. Dan ini kebetulan teman-teman, ini bibitnya dari Pak Mudi Hartono nih, beliau Pak Mudi nih. Sini. Kurang lebih 2 tahun yang lalu Pak ya? Iya. Nah, 2 tahun yang lalu saya minta kepada beliau adalah kesepuhan di RT 39 ini, dan sekarang ini sudah ada banyak tuh teman-teman. Nih Pak Mudi Hartono. Bapak pensiunan dari apa, Pak? Saya dari PNS. PNS apa dulu, dinas apa? PU Pengairan Lampung Tengah. Kebetulan sekarang sedang istirahat di pila saya, saung Kian Santang ini. Oke, saya lanjutkan dulu sebentar teman-teman ya. Ikuti aja saya terus ini. Lihat caranya. Simak baik-baik. Nah, jadi target saya ya setidaknya 200 batang lah teman-teman. Karena satu jalur ini tuh nih bisa dilihat yang sudah-sudah tuh di pinggir-pinggir sana kan kelihatan. Itu sampai sana dari ujung sana batas kebun pisang saya sampai ke sana, sampai ke depan itu sudah penuh. Ayo coba kita lihat ke sini. Nah, satu baris ini ke sana dari yang saya tunjukkan tadi di sana kan sampai sana itu saya hitung ada 30 batang atau 30 rumpun. Berarti di sisi sebelah sana juga kan sama 30. Untuk lebarnya ke sana 20. Berarti 30 30 60 20 20 40. Jadi satu petak ini 100 batang. Rencana saya petak yang sebelah sini yang barusan ditanam itu sama 100 batang lagi. Berarti kurang lebih kurang 40 sama 30 kurang 70 batang lagi. Karena kan bibitnya terbatas saya. Sebab saya mah modal dengkul. Seperti yang saya katakan tadi, 2 tahun yang lalu saya minta sama beliau tuh sini. Nah, ini teman-teman, awal mulanya saya menanam nanas ini dari Bapak Mudi Hartono ini. Pada saat itu sebetulnya iseng sih main ke rumah beliau. Pas di depan rumahnya banyak nanas. Itu awalnya dari mana sih Pak nanas itu? Saya dulu ceritanya dari oleh-oleh dari Batu Raja. Batu Raja ya, Sumatera Selatan. Ya Sumatera, ya Sumatera Selatan Batu Raja. Selatan. Di halaman beliau tuh di Pak Mudi Hartono itu. Jadi sudah 2 tahun Pak ya ada ya? Ya lebih. Lebih ya itu anak-anaknya itu. Iya, sendiri. Konsumsi sendiri. Ya, alhamdulillah kan kemarin di video yang ini bisa Anda lihat kan sudah panen saya. Seperti itu teman-teman. Jadi buat Anda terutama pemula yang punya kebun pisang seperti saya, ya kecil-kecilan seperti ini, ada baiknya di bawahnya ditanamin nanas ya teman-teman. Kan bisa dilihat itu ada buahnya. Jadi istilahnya tumbuhlah dan berbuah. Daripada di bawah kosong, ya kan? Lebih baik ditanami nanas. Sebetulnya saya meniru daripada beliau ini. Beliau juga di bawah, di atasnya, di sekitarnya itu ada pisang ya. Pisang, apalagi tuh. Saya lihat itu. Ya, nangka ada cempedak. Cempedak. Iya, pete. Di bawahnya nanas gitu. Saya ya senior lah kalau di kampung Ransat Poncowati ini beliau. Oke teman-teman, sekian aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semua dimanapun Anda berada. Dari Kampung Transat Poncowati, Terbangi Besar Lampung Selat, Lampung Tengah, saya Gunawan Sejati dan Bapak Mudi Hartono mengucapkan sampai jumpa. Dan jangan lupa pantau terus YouTube saya, sebab akan banyaklah informasi-informasi yang mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi deh. Mana tuh kopi?